Kayak itu enggak bisa ya. Hi everyone. Peristiwa alam dahsyat adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Peristiwa alam yang mendominasi terjadi di Indonesia adalah air meluap, angin dahsyat hingga tanah runtuh. Nah, seperti berikut ini adalah beberapa peristiwa alam yang terjadi di Indonesia pada Juli 2020. Eits, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru bergabung di sini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Zona AM. Luapan air dahsyat Gorontalo. Hujan deras yang turun dalam beberapa hari terakhir membuat air meluap melanda sejumlah kawasan di Kota Gorontalo pada Jumat 3 Juli 2020. Paling parah terjadi di Kelurahan Piloloda dan Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Luapan air ini juga menerjang beberapa jembatan yang ada di sekitarnya. Dilaporkan ada jembatan beton dan jembatan kayu hanyut dikarenakan terjangan air yang sangat dahsyat. Dalam video yang beredar, terlihat detik-detik hanyutnya jembatan yang berhasil diabadikan oleh warga. Sebuah jembatan hanyut terseret luapan air ini berada di Desa Talubolo, Kecamatan Suwawa Timur. Sungai kecil yang menjadi anak Sungai Bone tak mampu ditahan jembatan. Sementara itu, luapan air juga menggenangi permukiman warga. Peristiwa ini menyebabkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Para pengungsi ini menempati bangunan pemerintah, sekolah, masjid, dan fasilitas lain. Tanah runtuh Batang Barat, Palopo. Setelah beberapa waktu lalu terjadi tanah runtuh di Jalan Sulawesi yang menyebabkan akses jalan Toraja Palopo terputus, kini tanah runtuh susulan kembali terjadi. Peristiwa ini terjadi pada Senin 6 Juli 2020. Peristiwa ini memang tak separah tanah runtuh pertama, namun warga dihimbau untuk meninggalkan lokasi demi menghindari runtuhan yang lebih parah lagi. Air meluap Maluku. Ratusan rumah warga di Desa Waitina, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara terendam luapan air setinggi 1 meter. Hal ini membuat warga di desa itu panik dan menyelamatkan barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras mengguyur sejak Sabtu 4 Juli 2020 dini hari. Sementara itu, BPBD sempat mencatat lebih dari 100 orang yang terdampak akibat peristiwa ini.
Nah, itulah tadi beberapa peristiwa alam yang terjadi di Indonesia pada Juli 2020. Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.